Hai, lanjut guys tuh. Mereka udah pada pengen masuk guys. Padahal udah baru-baru makan tuh. Pintunya masih aku kunci, aku tutup. Tuh hujan deras banget guys. Piring-piring udah bersih. Mereka tuh gak tahu, kayak gak pernah kenyang guys tuh. Udah pada makan, udah habis. Masih pengen masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kan ada yang keringnya gitu guys, disiapin selalu. Jadi pengen masuk. Padahal kan duduk-duduk di luar dulu gitu. Oke, kita masuk guys. Kita masuk tuh, kita masih mau bersihin ee-nya mereka guys. Tuh, lalu masih berantakan banget ya guys. Soalnya ya, tuh kita mau bersihin tuh ee-nya tuh di ujung sana. Tapi karena masih hujan basah, ya udah. Kita tunggu sebentar guys sampai hujannya reda. Kita ini guys, kita apa ya? Oh, kita minum dulu. Gak puasa ya guys, aku gak puasa, maaf ya. Habis kita minum karena masih hujan, udahlah kita nyapu aja dulu kali ya. Soalnya kalau gak disapu tuh kotor banget. Tuh, mereka udah pada masuk aja, pengen makan lagi, padahal kan mereka baru-baru ini. Oh, kita mau bersihin dulu sih ini. Tuh udah kotor banget alasnya, anak-anaknya si Kuku guys. Ih, kita ganti dulu deh alasnya tuh, biar anaknya nyaman. Tadinya aku pegang tapi takut mamanya nanti gak mau lagi. Ya udah, kita tumpah-tumpahin aja kayak gitu tuh. Udah nyaman, udah bersih. Lanjut kita. Oh, kita mau bikin kopi dulu guys. Soalnya aku belum ngopi. Nah, sambil kita nunggu ini, kita menyapu guys dulu ya. Kita nyapu dulu. Ini asli nih rumah tuh harus disapu setiap saat. Soalnya mereka tuh keluar masuk, jadi pasir, kotoran, terus segala macam, banyak banget. Gak enak banget ngelangkahnya. Nah, kita sapu. Pokoknya kita sapu sampai bersih. Karena hujan berhenti, kita lanjut bersihin ininya dulu guys. Ee-nya mereka dulu tuh. Udah bau banget masuk soalnya. Jadi ee-nya itu mereka ada di dalam, terus ada juga tak siapin pasir di luar. Tapi kalau di dalam ya udah tak siram aja air kayak gini tuh. Kalau udah bersih begitu dikasih air sabun, udah selesai, kita lanjut ngepel guys. Ya ginilah keseharian saya setiap hari guys bersama Anabul. Lanjut lagi ya guys, sampai ketemu lagi. Bye bye, terima kasih.